Oke bro, selamat datang kembali di kanal YouTube saya, Udemy Trek Surabaya. Kemarin di kanal YouTube saya itu ada teman yang bertanya, "Bang, bagaimana cara mengukur panjang jari-jari pada sepeda mini trek?" Oke ya, ini yang saya tahu sepeda mini trek itu panjang jari-jarinya ada 3 macam. Yang pertama 21,5 atau 215 mm. Terus yang kedua itu 199 mm. Terus yang ketiga itu 192 mm tibra. Nah, sedangkan di sini saya punya dua macam jari-jari, dua panjang jari-jari. Yang ini 215 mm. Ya, yang putih stainless ini, terus yang hitam ini ya 199 mm. Nah, pertanyaannya bagaimana sekarang cara mengukurnya? Oke bro, ini dulur, cara ngukurnya seperti ini. Memang ini kelihatannya simple, sepele, atau mungkin ya konten opo iki ya. Cuman bagi yang nggak tahu itu akan bingung bagaimana cara ngukuri. Oke bro, cara ngukurnya itu dari ujung sini. Nah ini kan, nah nih, ini kan dratnya ya, ujung sini ini sampai di posisi yang mau tekuk ini. Oke, sip lah ya bro ya. Ini loh ya, ini 215 mm ya panjangnya di sini. Dari ujung sini ya, pas drat ini untuk buat nepelnya, sampai pas ini yang nanti masuk ke hub free hub 215 mm. Oke bro ya, nah, tak taruh dulu. Oke, terus satunya ini lagi. Nah, cara ngukur juga sama ya. Oke. Nah ini dari ujung sini kita tarik seret. Nah ya kan, ini 199 mm. Simpel bukan cara ngukurnya ya. Ini saya juga belajar kok bro, tanya-tanya ke teman bagaimana cara ngukurnya. Semakin kita banyak belajar, semakin kita paham, semakin kita mengerti, dan ilmunya ditularkan ke yang lain ya. Soalnya bagi-bagi ilmu itu gak ono rugine. Oke bro ya. Simpel bukan? Seperti ini bukan? Oke. Nah, oke bro ya. Demikianlah sekelumit cara mengukur jari-jari ya, di kanal YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman komunitas mini trek minion seluruh Indonesia, atau komunitas mini sepeda yang lain di Indonesia. Oke bro ya, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih bro, dadah. Yeah.